Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya tetap waspada akan terjadinya banjir bandang susulan. Saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir tersebut mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada potensi terjadinya banjir bandang susulan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan, saat ini Indonesia baru memasuki awal musim hujan. Dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga Maret 2025 nanti. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, itu enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Hal ini agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca yang ekstrim. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan.